7 artis ini kompak seruan bareng si buah hati. Parents goal banget. Zaman sekarang siapa sih yang belum pernah tampil kompak, baik itu bersama pasangan ataupun bersama keluarga atau bahkan bersama buah hati tersayang sekalipun. Nyatanya pilihan tampil kompak baik itu saat beraktivitas atau berbusana bukan hanya milik pasangan yang sedang kasmaran saja, tapi juga sering dilakukan oleh para orang tua bersama buah hatinya. Kekompakan bersama sang buah hati inilah yang banyak ditampilkan oleh para selebritis tanah air. Buktinya tidak jarang kita melihat para selebritis tanah air berlomba-lomba mengunggah momen kekompakan bersama sang buah hati di akun media sosial mereka. Nah, bicara soal kekompakan, tim Intip Seleb pun memiliki beberapa daftar selebriti tanah air yang tidak jarang membagikan momen kekompakan mereka saat bersama sang buah hati. Mulai dari kompak berbusana, melakukan aktivitas bareng, hingga talenta si kecil yang mirip orang tuanya. Ayu Dewi kompak main bumerang dengan dua buah hatinya. Sosok ibu satu ini cukup dikenal sebagai presenter yang ceria dan mengundang tawa. Namun di balik karakternya yang lucu dan menghibur, Ayu Dewi juga menjadi sosok ibu yang penuh perhatian dalam mengurus ketiga buah hatinya, Akilah, Aklan, dan Akli. Lucunya momen kekompakan mereka terlihat saat Ayu bersama Akilah dan Aklan bergaya di depan cermin. Ketiganya bergaya centil saat Ayu mengabadikan momen tersebut dengan filter bumerang dari Instagram. Kompak dan centilnya mereka. Shanas dan anak kembarnya kompak main air bareng. Kekompakan berikutnya datang dari adik kandung Raffi Ahmad, Shanas, dan kedua buah hatinya, Zen dan Jun. Kelakuan lucu yang menggemaskan si kembar Zen dan Jun tidak bisa dilewatkan begitu saja. Momen kekompakan mereka terlihat saat mereka sedang asyik bermain air di sebuah curug. Baik Zen dan Jun ternyata betah main air di curug. Udah paling betah kalau main air nih, padahal airnya dingin banget, tapi mereka malah kesenangan, tulis Shanash. Nagita dan Ravatar yang selalu mencoba hal-hal baru. Siapa sih yang gak pernah lihat Mama Gigi dan AA? Ibu dan anak yang sering muncul di YouTube Rans Entertainment ini selain terlihat kompak dan mengenakan busana yang sama, ternyata mereka juga kompakan dalam hal talenta. Sama seperti Raffi dan Gigi, AA juga memiliki bakat yang tak kalah keren dari kedua orang tuanya. Mulai dari bermain piano, mengisi suara, berakting, hingga yang paling baru, AA juga mulai take vokal. Nia Ramadhani dan putrinya, yang selalu kompak cantiknya. Nia Ramadhani mendadak banjir pujian setelah menunjukkan cara mendidik putri sulungnya, yaitu Mikaela Zelindra Bakri, yang mengamuk padanya dan juga Ardi Bakri ketika berlibur di Bali. Nia Ramadhani juga menegur dengan cara mendidik putrinya agar bisa bersikap lebih baik lagi. Tidak hanya itu, momen kompak ibu dan putrinya ini juga terlihat di beberapa postingan Nia yang mengabadikan foto dirinya dengan Mikaela saat tampil kasual, namun tetap terlihat cantik, mbak adik dan kakak. Moms and Doctor Gold sekali. Ardina Rasti dengan sang buah hati yang senang liburan. Ardina dan sang buah hati Anara terlihat kompak ketika menikmati liburan bersama di masa pandemi saat ini. Pilihan berlibur memang sangat terbatas, terlebih harus mengajak sang buah hati mereka. Pilihan berlibur staycation seperti yang dilakukan Ardina dan keluarga kecilnya memang tidak ada salahnya. Yang harus diingat dan dilakukan ketika kita keluar rumah di masa pandemi yaitu tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku.
Elis Norin dan putri sulungnya yang selalu best friend forever. Kekerabatan dan kekompakan Elis Norin dan putri sulungnya Alita memang menjadi goals untuk para orang tua di luar sana. Meski Alita masih berumur 3 tahun, namun kekompakan ibu dan anak ini membuat banyak netizen gemas dengan mereka berdua, terlebih Elis dan Alita juga sering mengunggah momen kekompakan mereka melalui akun official TikTok Elis Norin. Mulai dari menari, berakting hingga mereview baju bersama. Keren banget memang ibu dan putri ini. Keceriaan Alita dan Elis memang sulit untuk disembunyikan. Ibu dan anak ini terlihat happy di depan kamera masih dengan outfit kembaran mereka. Best friend forever, tulis Elis. Tasya Kamila yang selalu memperhatikan tumbuh kembang Ar. Meski jarang terlihat lagi di layar kaca, nama Tasya tetap eksis di sosial media. Pasalnya wanita kelahiran 1992 ini memang memilih untuk mengurus Arasya full time. Momen-momen tumbuh kembang sang anak pun tidak jarang ia bagikan melalui akun Instagramnya @tasyakamila. Sejak Ara masih bayi hingga usianya saat ini, tidak jarang Tasya terlihat ceria saat membagikan momen-momen Ar yang menggemaskan, seperti saat mulai bisa diajak bicara, belajar renang, hingga bermain alat musik. Nah, itulah tadi beberapa daftar rekomendasi kumpulan kekompakan yang dilakukan oleh para selebriti tanah air bersama para buah hatinya. Kekompakan mereka bukan hanya saat berbusana saja, tapi juga momen kompak lainnya saat mereka melakukan aktivitas bersama para buah hatinya. Seru banget kan?